لك سر عند الله بينك أنت وبين الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله سبحانه وتعالى برفرما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik. Ibnul Qayyim al Jauziyah rahimahullah menegaskan terkait dengan ayat ini: Ala qadri salahin nawaya takti al ataya. Sebesar kebaikan niatmu, sebesar itu pula pemberian Allah diberikan kepadamu, saudaraku. Allah maha tahu Isi hati kita, apa niat kita? Maka teruslah memperbaiki niat kita. Teruslah kita berniat menjadi orang salih, orang baik, meski kita belum salih, belum taat, dan meskipun hal itu berat. Tapi Allah Maha Tahu ketulusan kita. Teruslah kita ingin menolong orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, bercita-cita ingin membantu kaum Muslimin yang lemah, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Allah Maha Tahu, semoga Allah mengabulkan niat kita. Teruslah berniat untuk berdakwah, mengajak kaum muslimin pada kebaikan, meski kita sendiri banyak kekurangan. Semoga Allah menutup kekurangan kita. Mari kita terus memperbaiki niat kita.